Sebuah angkutan umum dari Bandung menuju Bogor berpenumpang 10 orang bertabrakan di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Dua orang penumpang tewas, sementara 8 lainnya luka-luka. Dua mobil dari arah berlawanan di jalur Transyogi Cileungsi Bogor bertabrakan dengan kendaraan kontainer tepatnya di Taman Buah Mekarsari. Akibat kecelakaan maut ini, dua orang tewas bernama Citra dan Dede Arifin. Satu luka berat dan 7 orang lainnya luka kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Meri Cileungsi Bogor. Kronologis kejadiannya seperti apa, Kang? Itu posisi mobil kencang apa gimana? Kayaknya mah kencang, soalnya belum pada. Kecelakaan maut terjadi akibat sopir angkutan umum jurusan Bogor-Bandung ini melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Saat mobil melintas di Jalan Raya Transyogi Cileungsi Bogor, mobil dari arah Jonggol ini bertabrakan dengan truk tepatnya di depan Taman Sari Mekarsari Bogor. Kerasnya benturan membuat mobil pun ringsek dan sopir terpental hingga masuk ke dalam truk dan tewas ketika. Dua orang meninggal dunia dan 8 lainnya luka-luka. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kejadian ini dan kini kasusnya tengah ditangani unit laka Polres Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.